bagi membela nasib penyewa teraniaya serta memantau kontrak sewaan yang didakwa sering berat sebelah. Akta sewaan kediaman dijangka dibentangkan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan di Parlimen tahun depan. Ia susulan pendedahan Buletin TV 9 baru-baru ini mengenai kegiatan rakus pemilik rumah mengubah suai kediaman mereka demi menyumbat lebih ramai penyewa serta mengabaikan aspek keselamatan penghuni. Perincian laporan eksklusif ini bersama Izzati Rizan. Bercakap kepada Buletin TV 9, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, akta itu akan mengawal masalah yang wujud dalam sektor sewaan kediaman. Yang ketika ini tiada undang-undang khusus memantaunya. Bila tidak ada akta khusus, sebagai contoh, kekangan yang kita ada, kita tidak boleh buktikan bahawa di kawasan tersebut ada abnormally, ada keadaan sewaan luar biasa. Promis yang lain, nilaian sebanyak ini. Kenapa unit ini pula terlalu tinggi, dia punya pulangan dia. Maka di situ, kalau kita ada akta yang khusus, kalau kita boleh track data yang tidak menggambarkan keadaan. Antara lain, akta berkenaan juga menyediakan prosedur tindakan serta mekanisme penyelesaian sekiranya terdapat sebarang pertikaian dalam proses sewaan. Mengulas mengenai pembinaan dalam kediaman yang sewenangnya dilakukan ketika ini, pihaknya memandang serius perkara berkenaan. Tegasnya, setiap pembinaan perlu mendapatkan kebenaran PBT serta mengikut lunas undang-undang. Bila kamu langgar, itu satu perbuatan jenayah. Sebab itu dah ada undang-undang. Jadi, sementara mungkin dari segi penguatkuasaan itu agak sukar kerana premis itu milik kamu, itu milik pemilik lah. Tetapi sebenarnya itu masih ada undang-undang yang terguna pakai. Mungkin dari segi kesan ketika ini kamu rasa undang itu mungkin agak sukar untuk dilaksanakan. Tetapi natijahnya sekiranya berlaku apa-apa, bebanan ataupun liability kepada kamu itu tidak setimpal. Jelasnya, kurangnya kesedaran dalam kalangan penyewa teraniaya untuk membuat aduan menyumbang kepada kegagalan kemelut ini dibawa ke depan. Untuk itu, beliau menggesa aduan dilakukan terus menerusi aplikasi iTegur Kementerian Bertanggungjawab seperti tertera. Izzati Rizan melaporkan.